Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menyindir salah satu pejabat daerah yang sibuk studi banding ke luar negeri tetapi tidak memanfaatkan hasilnya dengan baik. Menurut JK, studi banding tidak perlu terlalu jauh dan menghabiskan banyak biaya. Hal itu disampaikan oleh JK dalam pidatonya saat meresmikan pembukaan rating Kota Cerdas Indonesia atau RKCI 2019 di Istana Wapres Jakarta. JK mencontohkan pejabat daerah yang studi banding ke Singapura dan Tokyo tetapi tidak mengimplementasikan hasilnya dengan baik. JK mengatakan jika ada contoh kota di dalam negeri yang baik seperti Surabaya dan Tangerang tidak perlu sampai mengeluarkan biaya mahal ke luar negeri. Yang terhormat, perwakilan Bapak Presiden kita menunjukkan program riset dan pengembangan para pemuda kehormatan dalam peluncuran program riset dan pengembangan menyelenggarakan kegiatan riset dan pengembangan. Jangan hanya kita meninjau studi banding ke Singapura, ke Tokyo, atau kemana saja, tapi melaksanakannya dengan baik. Jadi studi banding nanti studi banding ke kota-kota lain. Kalau Surabaya bersih atau Tangerang baik, ya tiap studi banding ke situ, ya tak usah pergi Singapura terlalu jauh kan, gitu kan. Dan lebih murah kalau studi bandingnya ke mana, gitu kan.